Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Keuba 3. Oke, di kesempatan kali ini saya mengupload ikan yang lagi booming, yang lagi rame, ya, yaitu Dutch. Ikan Dutch yang lagi rame yaitu karena sekarang lagi musim kawin nih guys, musim beranak. Ini Dutch, bukan Dutch silver ya. Ini Dutch apa ya, duh lupa nama itunya. Saya awal beli 100 ekor, 150 ekor dan sekarang sisa mungkin 70 ekoran. Sebagian di saya jual dan beberapa ekor ada yang tepar. Bahkan saya menggunakan cacing, ya guys. Harusnya sih bagusnya menggunakan kutir, karena di sini kutirnya susah, jadi saya menggunakan cacing. Kepertumbuhan sih cepat besar, cuma barnya tidak kelihatan karena ikannya warnanya hitam. Pernah sekali pakai udang, bar langsung kelihatan. Ada juga yang bar 3 clean. Saya membeli pas waktu pertama lagi maraknya penjualan ikan-ikan das ukuran kecil, jadi masih belum disortir. Kalau untuk sekarang pembelian sudah disortir, jadi harga juga udah beda ya teman-teman. Tidak seperti yang dulu, harganya murah dan ikan belum disortir, jadi kemungkinan besar kita bisa mendapatkan bar 3. Dan ini juga yang bar 3 udah banyak yang kelihatan, cuma entah bar 3 apa mix bar, entah bar 3 kotor. Saya pelihara dari ukuran 1 cm kurang dan sekarang alhamdulillah ikan udah mencapai 1 cm up. Bahkan ada yang 2 cm. Cukup cepat sekali sih perkembangannya setelah dikasih ikan, kasih cacing sutra. Sekarang ikan Dutch ini lagi booming ya teman-teman, sama seperti halnya cana waktu dulu. Cuma kalau cana kan musim beranaknya tiap tahun ada terus. Kalau ini Dutch hanya 4 tahun sekali. Meskipun lagi booming, lagi maraknya penjualan yang kecil, harga lelang atau harga partai yang murah, namun tetap setelah kelihatan bar itu harganya 3 kali lipat, 4 kali lipatnya mungkin dari harga baby yang waktu pertama maraknya penjualan. Dan menurut saya ikan Dutch ini ikan yang paling konsisten dari tahun ke tahun ya guys harganya. Meskipun tidak se-booming waktu cana, sampai ke anak kecil pada tahu semua ikan cana, namun harganya bertahan hanya mungkin 4 tahun kali ya, 2019, 20, 21, 22, 23 lah. Namun ikan cana juga yang kualitas bagus mah tetap harganya juga masih oke. Dan ini penampakan ikan-ikannya. Dan sekarang yang bar 3 ini dari nelayan saya tanya-tanya di forum Facebook itu mencapai 70.000 up per ekor yang size 1 cm ya guys. Bar 3 itu dari nelayan. Kalau udah nyampe ke penghobi ya, atau beli ecer ya, itu 70.000 itu partai. Kalau beli ecer ya nyampe 200.000 untuk bar 3 yang clean.
Saya sengaja di sini menggunakan pipa peralon kecil untuk ikan das umpat ya guys, karena ikan das ini senang sekali berada di lubang-lubang kayak gini atau di bawah-bawah dedaunan. Inilah ikan saya, das punya saya. Semoga bertumbuh besar dan menjadi kualitas yang sangat bagus sehingga bisa kita jual lagi di waktu yang tepat dan ukuran yang pas. Nah, ini dia kayak bertiga tapi kotor. Pemeliharaan Dutch ini menurut saya nggak susah-susah amat dan nggak gampang banget juga ya guys. Hanya apa ya, filter ini, powerhead sebisa mungkin tutup pakai kain atau busa ya guys apabila mau menggunakan powerhead, dan ukuran juga jangan yang gede, powerheadnya yang kecil saja. Namun alangkah baiknya ini menggunakan aerator juga cukup bagus, cuma kita harus rajin ganti airnya, perhatikan kondisi air. Oke, mungkin cukup itu saja dari saya, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.